Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mr. JMW. Di mana lagi kalau bukan di JMW Interior. Tapi sekarang saya bukan di workshop. Saya lagi di lokasi pemasangan. Ini Anda lihat semua akumulasi dari apa-apa yang telah kita buat sebelumnya. Pertama itu adalah lemari panjang kita yang di video saya yang pertama. Itu lemari panjang dengan pintu kaca. Ini ambalan melayang yang tipe zigzag yang kemarin. Selanjutnya ini meja TV yang juga saya bikin video khususnya. Dan selanjutnya ini adalah backdrop untuk TV itu sendiri. Terserah Anda bisa meletakkan TV ini di sini di atas meja. Bisa juga dibikin backdrop seperti ini. Tetapi TV-nya tentu digantung. Nah, untuk keseluruhannya beginilah hasilnya. Dan untuk video yang terakhir adalah backdrop, ini dia yang kita bikin. Semoga semua ini bermanfaat dan menjadi amalan bagi saya. Untuk itu mari kita lihat video bikin rak yang ini. Oke, let's go. Bismillah. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali Anda pemirsa sudah melihat video-video saya sebelumnya. Itu adalah lemari panjang kaca serta ambalan melayang. Dan juga ini video meja TV kita sebelumnya. Itu adalah satu kesatuan dari rak TV atau rak TV gantung yang akan kita buat sekarang. Mari kita mulai bikin raknya. Pertama-tama saya memotong tebal 12 yang lebar 4 cm itu menjadi 25 cm. Itu sebanyak sekira 8 lembar. Gunanya saya mau bikin topping untuk pertama kali. Saya bikin topping untuk backdrop TV gantung kita terlebih dahulu. Nah, untuk lebih kuatnya saya menambah 2 potong lagi menjadi genapnya sekitar 10 potong untuk rangka dari backdrop topping. Nah, saya bikin liter L dari rangka-rangka yang 10 tadi menjadi 5 buah liter L seperti ini, saudara-saudara. Nah, setelah itu kita mulai merangka topping dari backdrop itu dengan panjang 1,74 meter. Ini saya beri 5 liter L seperti ini, yang 25 cm yang kita potong. Dan kita buat seperti ini. Dan kita pisahkan terlebih dahulu. Mari kita masuk ke bagian backdropnya. Saya juga telah memotong-motong untuk bagian backdrop. Backdrop ini bertinggi 2 meter, maka saya membagi 3 bidang untuk pemasangan backdrop. Dan yang bagian pertama ini tingginya 50, berarti lebar yang kita potong untuk liter R adalah 50 cm. Tetap panjangnya 1,74 meter, sama dengan backdrop atau topping yang saya telah saya beri lapisan tebal 9 seperti ini. Dan saya lubangi bagian atasnya. Ini backdrop atau topping backdrop yang kita bikin tadi. Dan saya lubangi untuk perletakan dari lampu yang akan kita pasang, karena topping itu kita pasang lampu untuk pencahayaan ke bawah nantinya. Saya memasang 2 buah lampu LED 3 watt di sini, dan saya lubangi bagian kiri dan kanan. Kita masuk ke bagian perletakan atau bagian dari tengah rangka tengah. Jadi saya membagi 3 seperti ini. Coba Anda lihat, ini 2 bidang dan itu bagian yang tengah. Sengaja saya kemudiankan karena ada perletakan dari saklar lampu di dinding rumah pelanggan saya atau tempat colokan, berarti saya harus menghindari itu. Nah, di sini saya sudah memotong backdrop bagian TV tengah. Karena TV-nya berukuran sekitar 115 x 65 cm, maka saya ambil ukuran seperti ini. Nah, seperti inilah tampilan bagian tengah. Saya lapis seperti ini. Terserah Anda kalau mau Anda membuat dengan ukuran yang ada di backdrop dinding Anda sendiri. Ini backdrop dengan sesuai dengan pesanan orang. Kalau Anda mau bikin, ukur ukuran Anda sendiri. Ini bagian backdrop itu saya bagi 3 bidang. Satu bagian itu tinggi 50 dan di atas 50, dan di tengah ini sekitar 40 cm. Maka Anda membuatnya kiasannya seperti ini. Jangan patokan ukuran saya. Dan antar backdrop itu saya kasih paku dulu untuk menyambungnya. Nanti setelah itu baru kita sekrup.
Dan ini cukup gampang, Anda tinggal bagian rangka yang liter L yang lebarnya ke bagian depan, dan bagian belakang itu sengaja hanya liter L bagian yang tipis. Di sanalah kita memakunya nanti ke dinding. Nah, bagian itu saya sudah mulai melapisnya dengan triplek tebal 9. Untuk bagian backdrop luar ini saya lapis dengan triplek tebal 9. Jangan lupa kita kasih lem terlebih dahulu. Lapisan tebal 9 itu alangkah lebih baiknya kita tambah rangka-rangka tengah seperti ini yang telah saya tambah rangka-rangka tengah, supaya bagian yang kita buat itu lebih kuat. Dan bagian yang lubang seperti Anda lihat di video ini adalah bagian colokan pada dinding rumah pelanggan saya. Maaf, ini tertutup oleh badan saya sementara untuk menguatkan apa yang sedang saya kerjakan. Setelah kita tempel, lalu kita paku bagian triplek tebal 9 itu ke backdrop. Dan ingat, itu yang bagian tengah. Coba Anda lihat bagian senter itu adalah ketebalannya 15 cm. Sengaja saya munculkan di bagian tengah. Itu sendiri adalah untuk perletakan backdrop penggantung. Dan itu sudah saya cat warna hitam bagian samping-sampingnya. Coba Anda perhatian, itu adalah bagian penggantung dari backdrop TV kita. Dan setelah semua kita lapis dengan triplek tebal 9 dan penampilannya seperti ini, semua bagian-bagian yang di depan itu kita harus datarkan. Kita datarkan dengan menggunakan amplas atau mesin amplas seperti ini. Dan apabila kita memasang dengan HPL, itu akan berpenampilan bagus. Oke, para pemirsa dan dunsanak semuanya, saya telah memotong-motong HPL untuk melapis bagian backdrop penggantung kita itu. Saya telah memotong sesuai dengan ukuran yang saya mau. Tetapi di sini saya mau memainkan ornamen. Saya memakai plat mirror. Kembali saya memakai plat mirror di sini. Saya membatasi warna yang coklat atau warna yang kehitaman itu dengan warna putih, tapi saya batasi dengan plat mirror lebar 4 cm ini. Gunanya untuk memperindah atau mempercantik dari ornamen backdrop kita. Biasanya backdrop ini pandangan orang ke sana, berarti kita harus menghiasnya atau memberikan penampilan yang agak sedikit menarik dari coraknya. Untuk pemasangan dari plat mirror itu sendiri, kita lem bagian bawah plat mirror itu terlebih dahulu. Dan jangan lupa Anda buat garis perletakan dari plat mirror itu, karena nanti bagian HPL akan sulit kita menempelnya. Kita tandai, dan setelah itu kita mengelem bagian dari tripleknya. Setelah kita lem, baru kita tempel plat mirror di sana. Dalam penempelan dari plat mirror ini, kita tunggu 90% kering dari lem itu, baru kita tempelkan plat mirror seperti kita menempelkan HPL. Seperti kita menempelkan HPL, plat mirror ini persis seperti itu kita tempel, dan ikuti arah garis yang telah kita buat. Dan kita pukul-pukul dengan palu karet supaya dia lebih erat dekatnya. Dan lebih dari plat mirror itu sendiri tentu kita potong. Gunakan potongan dengan pemotong gerinda dengan mata potong pemotong besi. Dan oke, next, mari kita juga memasang HPL bagian pinggir sebelah dari plat mirror yang kita pasang tadi. Saya memakai HPL jenis warna hitam atau kecoklatan dengan corak dari kayu. Dan seperti biasa, kita memasang HPL, kita lem dahulu dan kita tempelkan. Dan bagian topping juga saya lapis dengan HPL. Saya mengadu warna hitam kecoklatan ini dengan warna putih bagian alas bawahnya. Dan bagian alas putih juga telah saya tempel, dan di tengah saya kasih variasi dengan HPL berwarna hitam motif marmer. Dan itu variasi yang cukup indah kita lihat. Kita lem dan kita tempel juga.
Oke, kita mulai memasang atau mengolah bagian backdrop penggantung TV itu sendiri dari triplek tebal 12 yang saya potong 120x75 tadi. Ini saya lapis lagi bagian pinggirnya dengan lebar 3 cm dari potongan tebal 12 sehingga seperti ketebalannya bertambah, padahal itu hanya selembar dari triplek tebal 12. Dan kita itu harus kita amplas sedatar-datarnya sebelum kita memasang HPL. HPL kita pasang di bagian depan ini. Saya memakai HPL warna hitam gloss, warna hitam gloss atau glossy atau mengkilap. Oke, sekarang mari kita mulai mengolah bagian HPL ini, yaitu dengan mengelemnya. Saya mengelem bagian HPL terlebih dahulu dengan menggunakan lem kuning Fox Prima D, dan saya tebar dengan scruff yang bergerigi. Saya menebar lem itu harus dengan rata, dan itu kita memakai scruff yang bergerigi. Setelah kita lem bagian HPL, nanti kita lem bagian backdrop atau bagian multiplexnya sendiri. Oke, para pemirsa dan dun sanak semuanya, sambil menunggu lem kering, saya mengupas dahulu bagian pembungkus dari plat mirror pada backdrop kita. Saya buka dan coba anda lihat, ini sungguh indah dan sangat cantik sekali dipandang mata. Dan inilah penampilan dari backdrop yang kita buat ini. Oke, beginilah tampilan plat mirrornya. Dan setelah 90% kering, mari kita mulai menempel bagian penggantung backdrop dengan HPL yang tadi. Saya menempel dengan menggunakan atau bantuan teman, sehingga kita tidak perlu lagi media untuk melapis bagian bawahnya, karena ada yang memegang bagian ujung, jadi kita menempel sangat mudah. Tetapi kalau anda bekerja sendiri, ada cara yang telah saya perlihatkan pada video-video saya sebelumnya. Dan para pemirsa dan dun sanak semuanya, mari kita coba tes perletakan dari backdrop penggantung tengah dari TV yang akan kita gantung di bagian tengah ini. Kita tes dahulu perletakannya seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kita cari ukuran bagian tengahnya, baru kita tempel permanen dengan skrup dari belakang. Dan untuk bagian topping, seperti itulah perletakannya nanti. Ini sekedar tes dahulu, nanti baru kita permanenkan. Sebelum kita mempermanenkannya, saya membuat lubang bagian tengah terlebih dahulu untuk perletakan kabel-kabel dari TV. Di sini saya memakai mata bor drill bit sportness bit dengan ukuran 60 mm, tetapi anda harus hati-hati memakai mata bor seperti ini, dia gampang lepas atau gampang lari. Saya sulit sekali memakai ini sampai sekarang, dia harus memakai mal kalau kita memakai ini. Saya putuskan tidak melanjutkan untuk memakai mata itu, dan saya pakai saja hole saw yang telah biasa saya pakai seperti ini. Dengan hole saw, pengeboran kita lebih tepat dan dia tidak lari-lari dari tujuan yang kita biasa kita bor. Dan saya lebih menyukai memakai hole saw. Dan setelah lubang itu selesai, baru kita tutup dengan tutup kabel seperti itu. Kita tes penggantung dari backdrop ini. Saya sudah menandai bagian tengah atau center dari backdrop penggantung ini, dan saya gantung seperti itu, dan kita tinggal skrup dari belakang, karena kalau kita skrup dari depan akan merusak lapisan HPL. Kita skrup dari bagian belakang yang kita sisakan bagian tengah tadi, disanalah kita tempat menyembunyikan bagian skrup-skrup, padahal itu gunanya juga sebagai penggantung. Oke, setelah
penggantung backdrop tengah penggantung TV telah selesai. Mari kita pasang bagian topping dari backdrop kita ini. Saya sengaja belum melubangi bagian penempatan lampu. Nanti setelah ini saya tempatkan perletakannya, baru kita lubangi kembali hanya dengan kikir, karena lubangnya telah kita bor tadi terlebih dahulu. Cara pemasangan topping pada backdrop TV kita, cukup kita paku di bagian atas seperti itu, dan nanti setelah kita paku tentunya itu kita sekrup. Oke, setelah perletakan itu selesai semua, kita mulai menusir sudut-sudut bagian yang telah kita HPL tadi. Kita tusir bagian sudut, kita kikis cat-cat yang berlepotan dan juga lem-lem sisa yang berlepotan itu semua kita bersihkan. Nah, para pemirsa dan sanak semuanya, mari kita memasang lampu bagian topping yang telah saya lubang kembali. Cukup dengan keker kita tusuk dan itu kita bisa bikin lubangnya kembali karena sudah kita bor sebelumnya. Dan lampu LED 3 watt ini kita tinggal klep aja di bagian atas, dan selanjutnya kabel-kabel instalasi kita sambung di bagian atas tersebut. Seperti ini aja. Oke, selesai. Dan semua perletakan kabel-kabel itu telah kita instalasi semuanya di atas dan itu tidak tampak dari bawah. Dan saya ulurkan juga kabel untuk stop kontak nantinya. Oke, itu telah selesai dan finish. Kita mulai memuat barang kita untuk diantarkan ke pelanggan saya. Oke, kita telah sampai pada tujuan di rumah pelanggan saya yang mau ditempel ruang menonton untuk backdrop TV-nya. Kita bongkar terlebih dahulu dan kita taruh di bagian yang seperti ini, bagian dinding yang ini. Ini terdapat pada bagian dinding ruang tengah ruang menonton pada tempat atau rumah dari pelanggan saya. Dan inilah sistem sambungannya atau perletakan dari backdrop itu. Dan untuk backdrop yang terakhir kita buat, beginilah cara memasangnya. Saya letakkan di bagian meja TV sebelumnya dan saya rapatkan ke bagian dinding, dan nanti bagian atas itu kita sekrup. Tapi sebelum kita sekrup atau kita fixer ke dinding, kita bagian-bagian kabel atau bagian lampu-lampu kita instalasi terlebih dahulu, kita paskan letaknya, baru kita sambungkan bagian lemari ini. Nah, untuk bagian TV itu saya tinggal sekrup aja bracket di bagian belakangnya kepada bagian backdrop penggantung kita yang terdapat di belakangnya itu adalah triplek tebal 12, itu cukup kuat dan kita tinggal tempel seperti itu. Alhamdulillah, beginilah penampilan dari backdrop tempat menonton dari akumulasi video-video kita sebelumnya, itu adalah lemari pajang, ambalan melayang, meja TV, dan terakhir pada video tutorial ini adalah backdrop penggantung dari TV bagian atas itu. Dan semua yang telah kita buat ini semoga bermanfaat bagi anda semua, dan alhamdulillah itu telah selesai dan itu akan menjadi amalan bagi saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di subscribe. Dadah.